Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam persaudaraan dari kami untuk Anda semuanya. Sahabat Kominfo dimanapun Anda berada, senang sekali kita kembali lagi berjumpa di Info Langkat Channel, channelnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat. Pada pertemuan kali ini, kembali kami menyajikan informasi yang ada di pemerintahan Kabupaten Langkat. Kami akan mengabarkan kegiatan saat Bapak Bupati Langkat, yakni terbit rencana perangin-angin yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Langkat, yakni Bapak Haji Syah Afandin, menghadiri acara resepsi milad ke-90 Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Langkat tahun 2021. Dengan tema meningkatkan akhlak dan memperkokoh ukhuwah untuk kemajuan NKRI yang adil dan bermartabat, bertempat di ruang pola kantor Bupati Langkat pada Rabu 13 Januari 2021. Dalam sambutannya, Ketua PLT PD Al-Jamiatul Wasliyah Langkat, Syah Rizal MZ, menjelaskan milad ke-90 ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan dan semangat di tubuh Jamiatul Wasliyah Langkat, serta agar memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membantu pembangunan Pemkab Langkat, khususnya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan menuju terbinanya masyarakat Langkat yang religius. Sementara itu pula, Bupati Langkat dalam teks pidatonya berharap organisasi keagamaan ini tetap menjadi perekat di tengah-tengah umat, sembari menegakkan pilar-pilar kekuatan dalam memberantas kebodohan, memerangi kemiskinan melalui program dakwah pendidikan dan sosial. Jadi, sangat diharapkan seluruh kader dan keanggotaan tetap menjaga harkat dan tentunya martabat perhimpunan ini, sebab Langkat membutuhkan figur generasi muda yang beriman, berilmu, dan tentunya berakhlak guna mewujudkan Langkat semakin religius, ujar Bupati Langkat. Pada milad kali ini, PD Al-Wasliyah Langkat memberikan penghargaan kepada mereka yang berjasa terhadap kemajuan Al-Wasliyah Langkat, yakni Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin, anggota DPRD RI Delia Pratiwi Berusi Tepu, tokoh masyarakat Langkat Haji Nogesa Sitepu, Kajari Langkat, Kapolres Langkat, dan Dim 0203 Langkat, Kakan Kemenak Langkat, tokoh masyarakat Langkat As'ad Rahim Lubis. Turut hadir Wakil Bupati Langkat Haji Syah Afandin beserta sejumlah pejabat agama, sejumlah pejabat Pemkab Langkat dan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda Langkat. Sahabat Kominfo, demikianlah video kita kali ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dari ruang pola kantor Bupati Langkat di Kota Stabat, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat melaporkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.